Okey, itu dia pemasangan gas barbecue grill Outback Omega 200. Double burner. Alamak, di bawah ni pula. Di double burner sini. Boleh nampak daripada toggle gas ya. Jadi ada beberapa kesalahan yang saya buat, yang buat saya kena buka dan pasang balik, repeat eh. Yang pertama sekali, masa pasang tray ni, masa pasang side tray dia ni, kalau anda beli, masukkan skru dulu, washer, spacer, baru nut. Skru masuk, washer, spacer, nut. Sama dengan sebelah sini. Alright. Tapi masalah yang paling besar, ambil masa paling lama, ialah tray bawah ni. Tray bawah ni, dia ada lipat kat bawah ni, kat tepi ni. Jadi kalau nampak rata macam ni, maknanya ni atas. Yang kedua dia ada stiker. Saya dah terpaksa terbalik tadi. Lepas tu saya berpesan, sebab terbalik tu, skru ni tak boleh masuk. So kena buka balik, terbalikkan, pasang balik. Dah pasang baru pasang. Stiker ni kat atas ni. Stiker ni memang betul kat atas ni, tapi position ni patut sebelah sana. Atas bucu sebelah kanan. Sekarang saya sudah terpasang di bucu sebelah kiri, jadi stiker dia terbalik. Tapi tak apalah, stiker dia terbalik. Baik, semua okey. Dia tak datang dengan ni, so kena beli regulator sendiri. Semua sekali dah ada, ready to fire. Kejap lagi nak petang kerang nak bakar, tapi nak kena nyala dulu untuk maybe half an hour to burn off any coating ke, ada bau minyak ke apa, dia punya coating untuk shipping kan. Itu dia. Right, terima kasih untuk menonton.